Pemirsa, jika Anda berkunjung ke Kota Pelajar dan ingin berwisata di malam hari, Anda bisa mengunjungi Museum Benteng Frederbruck di kawasan Kota Yogyakarta. Museum ini baru saja selesai direvitalisasi dan memiliki banyak fasilitas yang menarik. Penasaran? Berikut informasinya. Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk berkunjung ke sebuah museum, yakni Museum Benteng Frederbruck yang ada di Kota Yogyakarta. Museum ini baru saja selesai direvitalisasi dengan wajah baru. Seperti apa? Saya pun juga penasaran. Yuk, ikuti saya. Dengan wajah baru, Museum Benteng Frederbruck menyapa para pengunjung. Mulai dari tata ruang pamer diorama, co-working space, ruang anak, taman patriot, hingga gardu pandang. Menyajikan tampilan yang lebih modern, museum sejarah ini menjadi salah satu peninggalan zaman kolonial tertua di Kota Yogyakarta. Ya, jadi ada 3 poin ya, Mbak Nisa. Yang pertama tentang sarana prasarana fasilitas, kemudian tentang tata pameran, kemudian tentang layanan atau program. Kemudian di depan itu ada taman, Taman Pahlawan, kemudian juga ada kafe-kafe. Kemudian masuk nanti ada area bermain anak, kemudian ada Taman Patriot, ada gardu pandang. Dan juga di tata pameran, ini kita perbaharui lagi sehingga lebih menarik. Ada ceiling, ada flooring, kemudian ada artwork-artwork dari para seniman. Museum Benteng Frederbruck ini tak hanya menyajikan wahana night museum. Pengunjung juga bisa menikmati berbagai hiburan seperti panggung musik, sound lighting, hingga video mapping. Revitalisasi ini tidak hanya sebagai sarana edukatif dan memberikan pengalaman baru bagi pengunjung, namun juga berperan penting dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Untuk menikmati beragam koleksi dan fasilitas di museum ini, pengunjung cukup membayar Rp10.000 hingga Rp50.000 sesuai umur dan jam operasional. Ini pertama kali sih Mbak setelah katanya direvitalisasi cukup lama. Kesannya karena baru awal ini ya, baru berapa menit nyampe di sini. Untuk dioramanya sih keren banget, terutama lightingnya tuh diperhatiin, bener-bener lightingnya itu menuju ke dioramanya, jadi kita fokus melihat itu. Terus selain itu detail kecil seperti pengharum ruangan, AC-nya sejuk banget, pengharum ruangannya kecium, jadi kayak keren banget sih, seneng kesini gitu. Kebetulan aku udah lihat review dari TikTok, muka sebelum dan sesudah jadinya Benteng Frederbruck, banyak yang berubah, banyak yang lebih bagus dan lebih modern kesini. Terus banyak yang lebih asik juga tempatnya, banyak yang berubah mukanya, muka Frederbruck ini. Dan dengan harga segitu, worth it banget. Apalagi untuk kita yang anak kos, kosable pokoknya. Harganya nggak terlalu pricey banget. Dengan harga segitu kita bisa dapat spot foto, terus dapat pengetahuan juga. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga 8 malam di hari kerja, dan pukul 8 pagi hingga 10 malam di akhir pekan. Pengunjung dapat menikmati lebih dari 7.000 koleksi Museum Benteng Frederbruck Yogyakarta. Mulai dari pada masa penjajahan Jepang, agresi militer Belanda, hingga pada masa awal Orde Baru. Dari Yogyakarta, Anissa Rizkia, Fadolikus Hendarto, iNews melaporkan.